Salam Dakon Indonesia, salam berbagi. Hari ini kita sudah menyelesaikan yang namanya PublicCon dengan program edukasional bersama dengan Min Tawanganom Magetan. Mulai dari awal, dimana tadi adik-adik sudah kita arahkan ke kandang ternak susu sapi. Adik-adik belajar mengenali sapi itu sendiri, bagaimana proses ternak itu sampai dengan proses pengolahan susu yang ada di kandang ternak di Sanjago. Kemudian adik-adik kita lakukan pembelajaran dengan melakukan penjelajahan di alam pedesaan menuju Taman Wisata di Sanjago. Sebuah taman yang didirikan, diinovasi oleh warga Jabung sebagai taman edukasi untuk penduduk Magetan dan sekitarnya. Dan di Taman Wisata Desa Jabung di sini, adik-adik kita melakukan pembelajaran edukasional melalui permainan-permainan yang mengasah keberanian, kejujuran, kemudian permasalahan yang risiko, ketakutan yang harus diambil. Dan semuanya menjadi satu, menjadi program edukasional yang bisa berfungsi untuk adik-adik di sekolah, di keluarga. Dan nantinya setelah pulang dari Taman Wisata di Sanjabung dengan tim Dakon Indonesia, adik-adik bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih bermanfaat dan menjadi anak yang sukses, menjadi generasi yang akan datang. Sebuah pembaharuan, sebuah generasi mendatang tidak akan bisa menjadi hebat dalam satu kali waktu, tetapi harus dicetak mulai dari dini, bertahap secara rutin diasah di dalam program edukasional Outbound. Tentunya bareng bersama Outbound Provider Dakon Indonesia. Terima kasih, salam berbagi dari kami, salam Dakon Indonesia. Oke, terima kasih. Kami dari rombongan Min 3 Magetan dengan membawa peserta kurang lebih 85, terdiri dari kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Kegiatan outbound yang dituju kali ini adalah Taman Wisata Desa Jabung, di mana kami memilih Taman Wisata Desa Jabung ini. Yang pertama alasannya desanya udaranya sejuk, asri, alami, dan ini akan memberikan manfaat kepada anak-anak kami, terutama bagi yang masih kelas 3, kelas 4, kelas 5 ini sangat menunjang sekali untuk lebih cinta kepada alam. Di samping itu, ada beberapa materi outbound yang melatih anak-anak kami. Yang pertama, melatih tentang kepemimpinan, tanggung jawab, kekompakan, sehingga nanti paketan dari Taman Wisata Desa Jabung ini saya rasa komplit banget. Alamnya oke, outbound-nya juga mendidik sekali, sehingga saya kira ini sangat recommended sekali. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan program yang kami laksanakan pagi hari ini. Terima kasih. Selalu ini yang ku minta, penuh semangat tertawa bersamamu teman semua. Pilihanmu esok mentari kan datang bawa sejuta pesan dan pesannya. Kalau pesannya saya senang sekali
kalau pesannya kok orang ditinggalkan lagi.